Aku ambil aja jawaban Cika. Cika, Cika, Cika. Pak, gondrong Pak Jontek. Halo guys. Buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya sampai abu-abu. Eits, tekan juga loncengnya. Pilih semua, biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya, sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole dan Anna. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua masih di Kakusku Simulator. Oke guys, hari ini sesuai dengan permintaan teman-teman, kita mau bikin VS-VS-an lagi. Kali ini apa? Sekolah offline VS online. Online. Oke, gimana ceritanya? Langsung saja. Haduh, ini Hani tidur kayak kebo, gak bangun-bangun. Han, bangun Han. Sekolahan. Han, bangun boy. Aku ini tidur kayak kebo. Tapi kalau kayak kebo berarti aku ibu kebo dong. Waduh, waduh. Udah dipakai suaranya nih wajah nih gak bangun-bangun. Aduh, Han, bangun Han. Telat Han. Waduh, kepala baba sampai benjolan. Bangun. Wah, diguyur aja nih kayaknya. Han, bangun Han. Ayo, masih gak bangun kamu. Ayo, cepetan. Aduh, mama kok disipam sih? Aduh, kamu tuh dari tadi dibangunin gak bangun-bangun. Nanti terlambat kamu kena hukum loh. Ini udah jam 7, tau Han. Waduh, udah jam 7. Cepetan, aduh. Han. Aduh, aku telat bangun lagi. Aduh, gimana sih? Kayaknya wake up-ku ini gak bunyi deh, ah. Aku cepetan, cepetan. Han. Ya. Wah, sudah, ma, aku mau pergi dulu ya. Oke deh, Han, hati-hati. Bye bye. Ya. Masih ngantuk. Masih jam 6 ternyata. Kepagian. Tidur lagi. Cepetan login nih. Aduh. Aduh, mana sih ini? Bentar. Oke, ini kotanya oke. Langsung login. Siap. Hadir. Siap, apa sudah online? Aku mau ngecek dulu ah. Ya ampun, siap. Kamu gak mandi apa sekolah online? Aduh, kamu ini. Aduh, mata lah. Aduh, itu rambut acak-acakan kayak angin ribut, apa nggak disisir? Gimana sih kamu ini? Tenang saja, Ma. Kan ini kan sekolah online. Ini kan aku tutup kameranya. Aduh, pusing. Pusing kamu ini gimana sih? Dasar Sia. Sia barbar banget sih. Aduh, aduh. Ih, bosan banget deh. Hari ini pelajarannya nggak menarik. Iya nggak, Cika? Ya, bener. Iya, dari pagi hitung-hitung melulu, iya gak Sakuraya? Iya. Habis ini gimana kalau kita bolos aja, kan habis ini pelajaran gambar. Waduh, jangan, tapi kalau ketahuan kita dihukum. Tenang, gak mungkin ketahuan. Kita kabur ya, diam-diam aja. Habis istirahat kita mengendap-endap keluar. Yakin dong gak ketahuan dong. Iya dong, yakin. Iya yakin, Pak Sato kan udah rabun, gak mungkin lihat. Aduh, gimana sih kamu ini? Gimana sih kamu ini? Yaudah, yuk buruan. Udah yuk cepetan. Yaudah, Beneran yang gak ketahuan? Iya tenang aja, gondrong gitu loh. Pak Sato kan biasanya gak ada jam segini. Beneran dong, nanti kalau kita ketahuan gimana kena hukum dong? Sudah Cica, Cica, kamu ini. Ayo kita sembunyi di sini. Hah, di sini, yaudah naik. Waduh, Sakura kamu berat banget. Aduh, Boba, kamu kelihatan gak? Iya, jangan kentut ya, Boba. Aduh, iya. Kelihatan gak, Boba? Gak ada, Pak Satonya gak ada. Beneran, Boba, aman. Iya, aman kayaknya. Oh, berarti aman. Kalau gitu, kita habis ini cepet-cepet lari keluar ya, teman-teman. Iya. Ayo, cepetan. Ayo. Iya, ayo cepetan. Iya, cepetan. Iya. Ada Pak Sato. Waduh, Pak Sato. Pak Sato. Waduh. Hai, kalian mau kemana? Mau bolos ya? Waduh.
kalian ini, kalian pikir saya nggak tahu apa? Waduh, dihukum kalian, push up semuanya. Waduh, ampun Pak, ampun. Aduh, kalian ini emang gara-gara kamu sih. Iya, gara-gara kamu sih, emang saya nggak tahu apa. Waduh, berapa kali Pak? 100 kali. Waduh, udah jangan kebanyakan protes. Waduh, Pak, ampun Pak. Waduh, Pak Sato kok ketahuan sih Pak, kayak siluman aja. Dasar kalian ini, emang saya nggak tahu. Sebenarnya ada ceritanya kenapa saya tahu kalian bolos. Aduh, kebelet pipis. Aduh, lagi jaga. Kenapa pakai acara pop pipis sih? Kebelet pipis, kebelet pipis. Ah, kamu nyanyi sih gimana sih aku ini? Aduh, aduh, udah sampai. Aduh, jangan ngompol. Akhirnya. Gimana nih kok ketahuan? Tenang aja, nggak mungkin ketahuan. Pak Sato kan rabun matanya, jadi nggak mungkin lihat. Tenang aja. Iya, gimana dong? Dasar, awas aja ya kalian ngata-ngatain saya rabun berani-beraninya sama saya. Ntar kalau ketahuan, tahu rasa deh mereka ini. Jadi gara-gara itu Pak Sato tahu? Iya, gara-gara itu dasar kalian. Ya sudah cukup untuk hukumannya. Gara-gara kamu ya, tuh kan ternyata dapat. Iya Tuhan, iya gara-gara itu, maaf aku kan gak tahu. Tapi ya udah nanti lain kali kita cobain lagi ya, bolos ya. Mau cobain bolos lagi? Ampun, kabur. Mau kemana kamu? Mau kemana ya kamu? Kabur, kan sekali-sekali gak apa-apa kita bolos lagi. Aduh, tolong. Aduh, lama banget sih pelajarannya gak selesai-selesai. Si ibu ini ngerangin apa aja sih dari tadi gak selesai-selesai. Capek telingaku sampai. Apa aku izin aja deh. Ya, aku izin aja. Bu, saya izin ya bu. Bawa ke belakang bu. Sebentar aja bu. Aduh, kamu ini izin tuh bu. Ya udah, jangan lama-lama lo ya. Iya bu, beres bu. Sebentar aja bu. Akhirnya aku tutup dulu deh. Waduh, aku lapar. Aduh, enak kalau online bolos gak ketahuan. Aku makan dulu. Enaknya gitu. Kalau sekolah offline kan aku ketahuan melulu. Aduh, aku mau tiduran dulu. Olahraga dulu deh. Aduh, tapi kok capek ya? Ngantuk. Aku tidur dulu deh. Aduh. Loh, si Gontrong kok ngorok sih? Ya ampun, harusnya kan sekolah. Aduh pusing, aku dasar anak bengal, kenapa gak sekolah? Drong, bangun Drong. Waduh, kamu gak sekolah, ayo sekolah itu. Aduh ya bu. Wah, ibu sudah terlambat bu, sudah bubar sekolahnya. Aduh, kamu ini dasar anak bengal. Serunya, enak banget main game. Tapi besok ulangan ya. Waduh, aku belum belajar. Entar aja deh. Sebentar aku lihat. Masih sore juga. Wah, aku nonton TV aja deh. Tapi bosen kayaknya. Capek badanku. Kayaknya aku mau tiduran dulu deh. Entar aja kalau bangun aku belajar deh. Wah, terlambat. Aduh, gimana ini? Aduh, gak usah mandi deh, telat aku. Waduh, mana belum belajar lagi. Waduh, harusnya kan hari ini ulangan 5 bab. Waduh, gimana ini? Aduh, sebentar aku harus mikir gimana caranya supaya aku bisa dapat bagus. Oh iya. Kalau gitu aku nyontek aja, tenang aja. Waduh, mana pakai telat lagi, alasan apa lagi nih sama Pak Jiro. Waduh, kejeduk lagi. Aduh, terlambat. Semoga Pak Jiro gak marah hari ini. Kamu terlambat lagi, maaf Pak. Ya udah, duduk sana, kerjakan ulanganmu. Iya Pak. Kamu terlambat mulu Drong. Apa sih Cika? Udah kerjain sana. Aduh, kok susah ya. Sakura. Apa sih? Jawabannya apa? Jahat Sakura, gak mau kasih tau. Tanya siapa nih, gak bisa nih. Aduh, tanya Cika aja Cika. Cika, kamu gak bisa ya Drong? Jawabannya Cika. Jawab sendiri kenapa sih ? Pelit banget sih kamu, pelit. Jawab sendiri kenapa sih? Aku ambil aja jawaban Cika. Cika. Pak Gondrong, Pak Nyontek. Kamu ya Drong, berani-berani nyontek. Kamu nyontek ya? Enggak Pak. Aduh, kamu ini kalau gitu soalnya saya tambahin 5 lagi buat kamu tambahan. Aduh Pak, pusing ini aja gak bisa ngerjakan, ditambahin lagi ketahuan deh nyontek. Nasib. Wah, wow,
masih sore baca komik ah. Bapaknya yang purit. Gimana dong cintanya? Bentar-bentar aku coba baca yang halaman selanjutnya. Gimana dong cintanya? Ada cinta. Cepetan cintanya dong. Kak. Kenapa? Gak belajar apa kok malah baca komik, bukannya katanya besok ulangan. Santai. Aduh, bocil udah mau tahu saja. Ah, sudahlah. Aku mau baca komik. Kakak dibilang tempat jelek lo. Udah malam lo kak, nanti besok gak bisa lo belajarnya. Ulangannya. Aduh, tadi. Yaudah, aduh, kakak bikin sakit. Cogannya ganteng banget. Apa sih cogan? Ah. Udah, aku mau ke belakang dulu nih. Aduh, perutku kok sakit ya, apalagi denger Kak Sakura ngomel-ngomel. Baper, lemper kali ah. Udah dong kak, jangan bilang lemper, nanti aku tambah kepingin makan. Ah. Baper sih bukan lemper, gimana sih aku? Ya udah deh kak. Kakaknya aku mau tidur aja. Kakak aneh deh. Dasar si bocil udah mau tahu aku lagi ngapain. Aku dengarkan musik yang tenang dulu deh. Enaknya. Tapi kan besok kan ulangan. Tapi gak apa-apa. Santuy, nanti kan aku kan juga belajar. Tenang banget. Aku mau cobain baju baruku deh. Oke. Si Uta mana ya? Kayaknya si Uta udah tidur deh. Aku mau coba tidur pakai baju baruku. Belum belajar? Gak apa-apa deh. Ntar besok aja deh belajarnya. Aku bangun. Ya anak-anak, ulangan segera dimulai. Kalian jangan nyontek ya, kerjakan sendiri. Untung saja ya aku udah bersiap-siap. Ulangannya gampang banget. Jawaban nomor 2, oke ini. Jawaban nomor 3, coba lihat. Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Oke, sudah selesai Bu. Wah, pintar sekali kamu Sakura. Kamu memang anak yang rajin dan pandai. Ibu bangga sama kamu. Waduh, lagi mana nih? Yuta, bangun Yuta. Aduh, apa sih kak? Yuta, nanti kamu pegangin buku yang ada jawabannya ya, oke? Hah? Kakak mau nyontek? Aduh, gak boleh loh kak. No, pokoknya aku gak mau. Tenang dek, nanti kakak kasih uang saku selama seminggu ya. Ah beneran? Yaudah, mau deh. Gak apa-apa deh nyontek deh kalau kepepet gitu. Yaudah, ayo cepetan. Udah, aku mau ganti baju dulu ya. Ya udah kak, nanti aku langsung ke atas ya kak ya. Udah, oke. Ayo cepetan Yuta. Aduh, ini jawaban apa sih? Ulangan apa sih kak? Aduh, bocil sudah mau tahu saja. Waduh, telat lagi. Aduh, kenapa sih harus sekolah setiap hari? Kenapa sekolahnya harusnya sehari, liburnya seminggu? Gacong. Waduh, ini kenapa sepedaku kemana ini? Pasti dipakai si Yuta bocil itu. Kenapa aku dikasih sepeda yang kecil begini? Kapan aku sampainya? Aduh, maknya tolong, gondrong terlambat. Aduh Yuta gimana sih bahasa sepeda kakak ditukar sama yang bocil begini? Kapan sampainya kakak? Aduh, bisa-bisa dibarahin sama Pak Jiro lagi. Aduh, kena hukum lagi. Harusnya kan sekolah itu cuma sehari, liburnya seminggu. Aduh, tapi kalau begitu jadi tong-tong. Aku udah tong-tong tambah tong-tong kalau begini. Udah. Ayo, cepetan. Mana sudah sepi lagi. Aduh, semoga Pak Jiro hari ini gak masuk. Semoga Pak Jiro hari ini sakit flu. Aduh, semoga aja. Tapi kapan Pak Jiro sakitnya ya? Biasa sehat melulu kena hukum. Terlambat ya. Iya, Pak, maaf, Pak. Ya, kalian semua keluarkan tugasnya. Oke. Hai, kamu terlambat lagi ya, Drong. Waduh, Pak, maaf, Pak. Kamu ini setiap hari terlambat. Ini jam berapa? Jam berapa ya, Pak? Jam saya rusak, Pak. Aduh, kamu gimana sih? Pak, maaf, Pak, saya telat lagi. Ya sudah, kalau gitu. Kamu dihukum kalau gitu. Nanti tulis 100 kali ya. Waduh, jangan, Pak. Minta ampun aja boleh nggak, Pak, biar berkurang hukumannya? Ya mana bisa begitu? Aduh, ampun, Pak. Aduh, gondrong saya pusing. Sudah, Drong. Sudah cukup. Aduh, Bapak. Ya sudah, berdiri di sana. Berapa jam, Pak? Seharian kamu sampai pelajaran selesai. Seharian. Maka
langsung buka aja. Waduh, ini sebentar. Waduh, sinyalnya lelet lagi. Waduh, aku kalau telat begini dihukum gak ya? Biasanya kalau offline aku dihukum terus. Waduh, kalau online semoga gak dihukum. Kalau online kan bangunnya bisa mepet biar gak dihukum. Waduh, susah banget nih sinyalnya, gimana sih? Waduh, kalau ketahuan ibu nanti aku bilang aja sinyalnya lelet. Memang lelet beneran, aku gak bohong. Padahal aku bisa bangun lebih cepat supaya gak lelet. Waduh, ayo cepetan login. Kok gak masuk-masuk muter melulu nih kayak komedi putar. Aduh. Waduh. Gondrong, kenapa terlambat? Ini masuknya jam berapa? Kok jam 8 baru datang? Baru masuk ini online. Aduh, Bu, maaf, Bu. Ya sudah kalau gitu, kenapa lagi nih alasanmu? Aduh, Bu, tadi sinyalnya muter-muter, Bu, kayak komedi puter, Bu, gak masuk-masuk. Maaf ya, Bu. Bu, tapi saya gak kena hukum, kan? Yang dihukum sinyalnya aja, Bu, kan bukan salah saya, Bu. Aduh, ya, Bu, ya, Ibu baik deh, Ibu cantik deh, aduh, Ibu. Ya, Bu, ya, bukan salah saya loh, Bu, salah sinyalnya, Bu, sinyal. Aduh, kamu nih, ya sudah, saya gak hukum karena salah sinyalnya muter melulu. Aduh, kamu ini. Oh, terima kasih, Bu. Aduh, untunglah sekolah online gak dihukum. Selamat. Oke deh, guys. Ketawa deh. Katanya gara-gara sinyal terlambat yang dihukum sinyalnya aja. Gimana sih, gondrong? Oke deh, guys. Semoga kalian terhibur ya. Maafin kalau kita agak sedikit barbar. Semoga kalian tetap senang. Oke, yang baik kalian tiru. Tapi yang jelek kayak terlambat terus suka nyontek, ini jangan ditiru. Jadi kalian ambil yang baik-baiknya aja. Oke? Oke, guys. Jadi Niko mau pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye-bye. I love you. Bye.